Halo YouTube, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu update dengan channel Teras Kamar Abbas. Nah, kali ini Om Pandemi akan melakukan sebuah eksperimen yang singkat dan sedikit fun, yaitu menggunakan kondom, mentos, dan cola. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya kondom ini terbuat dari bahan latex yang sangat elastis. Pada eksperimen sebelumnya, kita sudah mencoba mengukur elastisitas kondom ini dengan air 1 galon atau kurang lebih 19 liter air. Nah, kali ini kita akan mencoba bagaimana jika mentos dengan cola ini kita tuang ke dalam kondom ini. Bagaimana keseruannya dan apakah kondom ini akan tetap elastis? Kita simak videonya sampai habis. Hello. Siapkan bahan-bahannya, yaitu ada satu kisis kondom stroberi, kemudian permen mentos rasa mint dengan 1,5 liter cola ini. Langkah yang pertama, mari kita coba buka terlebih dahulu permennya supaya nanti akan lebih cepat untuk menuangkannya, ya teman-teman. Sebagai tempat kita taruh di sini. Oke, kita kumpulkan di sini. Kita bereskan lebih dahulu kulitnya. Kita buka kondomnya. Oke, setelah kita buka plastik kondomnya, kita buka juga cola ini dan kita akan taruh di sini. Oke. Pas, hati-hati jangan sampai berlubang. Kita akan menuangnya. Oh, susah. Nah, kita tarik terlebih dahulu kondomnya. Setelah kita tarik kondomnya, kemudian kita taruh di sini dan kita tuang. Hingga penuh. Setelah 1,5 liter cola ini masuk semua, kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita akan melihat reaksi apa yang terjadi jika kita masukkan cola ini ke dalam, ya. Sorry, maksud saya kita akan masukkan permen ini ke dalam
seperti apa yang akan terjadi. Agak sedikit lama. Ternyata kondomnya tidak kuat untuk menahan cola dengan Mentos ini, teman-teman. Dan ini cukup berantakan. Jadi kesimpulannya adalah bahan latex untuk kondom ini tidak kuat untuk menahan reaksi dari cola dengan Mentos. Oke. Walaupun seperti yang kita ketahui pada eksperimen sebelumnya, kondom latex ini mampu menampung 19 liter air, namun dengan reaksi tertentu dari pola dan permen Mentos ini, ternyata kondom ini kalah dan pecah seperti yang kita lihat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel Teras Kamar Atas dalam sesi jajal eksperimen pandemi kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi terbaru dari kami. Tetap rendah hati dan salam.